Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan untuk meneruskan ibadah puasa pada tahun ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Yang bermaksud, bandingan derma orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas rahmat kurniaannya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Surah Al-Baqarah ayat 261. InsyaAllah pada pertemuan pada kali ini, saya akan kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan berkenaan ajaibnya sedekah di bulan Ramadan yang mulia. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau sangat dermawan lagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu Jibril. Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran, dan kedermawanan Rasulullah SAW melebihi angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini membuktikan bahawa sedekah di bulan Ramadan yang mulia mempunyai kelebihan yang sangat besar. Ajaibnya sedekah di bulan Ramadan yang mulia ini, saya akan kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertamanya, puasa digabungkan dengan sedekah dan solat malam sama jaminannya dengan syurga. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di syurga terdapat ruangan-ruangan yang bahagian luarnya dapat dilihat dari dalam dan bahagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Allah menganugerahkannya kepada orang yang berkata baik, bersedekah makan, berpuasa dan solat dikala kebanyakan manusia tidur. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang keduanya, mendapat tambahan pahala puasa dari orang lain. Kita telah mengetahui betapa besarnya pahala puasa di bulan Ramadan. Bayangkan jika kita boleh menambah pahala puasa kita dengan pahala puasa orang lain, maka pahala yang kita raih lebih berlipat lagi. Subhanallah. Dan ini boleh diperolehi dengan bersedekah, iaitu dengan memberikan hidangan berbuka puasa untuk orang lain yang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, orang yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang terakhir, bersedekah di bulan Ramadan lebih dimudahkan. Salah satu keutamaan bersedekah di bulan Ramadan adalah bahawa di bulan mulia ini, setiap orang lebih dimudahkan untuk berbuat amal kebaikan, termasuklah sedekah. Tidak dapat dinafikan bahawa pada dasarnya manusia mudah terpedaya dengan godaan syaitan yang sentiasa mengajak manusia meninggalkan kebaikan. Tetapi di bulan Ramadan yang mulia ini, syaitan-syaitan dibelenggu, maka mudahlah kita untuk melakukan amal kebaikan. Sebagaimana dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, jika datang bulan Ramadan, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah tadi 3 keajaiban bersedekah di bulan Ramadan yang mulia. Sebelum berakhir, suka saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk bersedekah di bulan yang mulia ini agar keberkatan dan ganjaran berlipat kali ganda akan kita perolehi. Tuan-tuan dan puan-puan, sedekah tidak pernah silap. Cuma silapnya kita apabila kita tidak bersedekah. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.